saya nak ceritakan sikit apa yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak cerita-cerita sejarah, ya. Di dalam Al-Quran banyak hukum-hukum, hukum hakam Islam. Di dalam Al-Quran banyak peraturan-peraturan hidup kita ini, manusia ini. Cerita itu, cerita ini banyak yang menarik. Salah satunya saya nak tanyalah adik-adik yang depan ni, ya. Saya nak tanyalah, apakah kita, saya dan tuan-tuan lahir ada ibu? Siapa di sini yang lahir tidak ada ibu? Lahir-lahir, ibumu mana? Aku tidak ada ibu. Bapak, dia ada di mana? Aku ni anak pungut contoh. Anak pungut pun ada ibu, betul tidak? Anak angkat pun ada ibu. Adakah sini manusia yang lahir tanpa ibu di sini di masjid ni? Angkat tangan. Nanti mungkin dia kata, ustaz, dulu aku pernah nampak satu filem lah dalam filem Melayu, ada dipanggil anak apa, bulu apa tu? Bulu betung. Ah, itu cerita rekaan, cerita dongeng. Mana ada anak bulu betung? Kalau ada berebut kita cari bulu, cari bambu di sini, dapat anak. Kan tak payah cari anak angkat. Itu cuma rekaan cerita. Jadi saya nak ceritakan. Okey. Di dalam Al-Quran tercatat ada 5 makhluk. Ya, ada 5 makhluk yang lahir-lahir tanpa ibu. Di dalam Al-Quran diceritakan ada 5 makhluk yang lahir-lahir tanpa ibu. Apa dia? Yang pertama. Adik-adik kalau dapat jawab saya bagi 1 air mineral. Apa makhluk, ya, yang diceritakan dalam Quran yang berada di atas muka bumi ini yang lahir-lahir tanpa ibu? Ada dalam Al-Quran. Siapa boleh jawab? Adik boleh jawab. Yang pertama siapa? Dia lahir tanpa ibu. Okey, tak boleh jawab, ah? Kira asilah kalau macam kita teka-teki, asilah kan? Angkat tangan sebab tak boleh jawab. Okey, kita ceritalah. Di dalam Al-Quran ada dicatatkan makhluk yang lahir-lahir tanpa ibu. Ya, apa dia? Yang pertama sekali datuk kita, moyang kita, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, Allah ciptakan dia dari tanah, ya. Tanah putih. Ini kejadian Nabi Adam, ya. Allah ciptakan Nabi Adam daripada campuran tanah putih, tanah hitam, tanah kuning, tanah coklat dan tanah merah. Nabi Adam. Nabi Adam itu siapa? Keturunan kita, moyang kita. Kita ni berasal daripada Nabi Adam dan jadi Nabi Adam ini dia ada ibu kah? Tidak ada ibu. Dia ada ayah? Tidak ada ayah. Dia lahir begitu. Allah yang Maha Kuasa menjadikan Nabi Adam. Daripada campuran tanah-tanah itulah lahirlah anak cucu Adam, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berpuak-puak, beratus beribu bahasa. Di Sabah ni sejak bahasa banyak, ya. Contoh, saya ambil satu bahasa lah, contoh. Bahasa Bugis umpamanya. Berapa jenis bahasa Bugis? Ada Bugis Bone, ada Bugis Ingrikang, ada Bugis apa lagi? Itu dua tahu apa lagi? Banyak, lebih kurang 6-7. Kalau sungai pula, Sungai Paitan, Sungai Segamak, Sungai Sugut, macam-macam bahasa. Siapa menjadikan? Itu di Sabah, tuan-tuan. Siapa jadikan? Allah. Dari keturunan Nabi Adam ini, Allah ciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berpuak-puak, berlainan bahasa. Kulit tidak sama. Sebelah Eropah, kulit warna putih. Sebelah Asia, terutama Malaysia, kulit warna apa? Coklat. Ada juga bangsa lain, Cina warna apa kulitnya? Warna putih. Warna kuning. Itulah asal kejadian yang Allah jadikan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Adam daripada unsur tanah itu, campuran tanah putih, tanah hitam, tanah coklat, tanah kuning, tanah merah. Wallahu alam bagaimana kejadian itu. Inilah makhluk pertama, iaitu Nabi Adam, yang mana dia lahir-lahir tanpa ibu. Makhluk kedua yang lahir tanpa ibu yang diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Adam ini diceritakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, nanti buka ayat 30 hingga 38. Tentang yang kedua, makhluk yang Allah jadikan tanpa ibu juga. Yaitu siapa dia? Tadi adik sebut siapa? Isteri Nabi Adam, Siti Hawa. Dari mana dijadikan? Maka disebut dalam hadis, isteri Nabi Adam, Siti Hawa, ibu kita, moyang kita itu dijadikan daripada tulang rusuk kiri Nabi apa? Nabi Adam. Dijadikan perempuan itu, wanita itu daripada tulang rusuk Nabi Adam. Jadi nanti balik ke rumah, tuan-tuan tengok,
tulang rusuk sebelah kanan sebelah kiri sama banyakkah? Sama banyakkah? Kata ulama, tulang rusuk kita sebelah kiri kurang satu. Kalau sama banyak bermakna cepat-cepat balik pakai tudung, itu bukan laki-laki. Tulang rusuk sama itu bukan laki-laki itu, karena pakai tudung dia. Biasa laki-laki tulang rusuk sebelah kiri mesti kurang satu, sebab dijadikan wanita itu daripada tulang rusuk sebelah kiri. Nah, ini sebut dalam hadis ya. Tapi jangan cek sekarang, nanti buka baju balik rumah baru cek. Okey, yang kedua. Yang ketiga, malam ini kita kuliah santai-santailah, tidak anu sangat ya. Sebab saya pun sebenarnya tidak sempat untuk mutala'ah, sebab tadi balik pukul 4 dari bandar tiba-tiba ada rongkol. Maklumlah sekarang ini musim doa arwah, tahlil arwah. Pukul 4:30 panggil lagi baca doa tahlil arwah. Biasalah kan bulan Sa'ban. Cuma kita nak nasihat jugalah kepada para-para makmum yang ikut tahlil itu, zikir itu. Kadang-kadang kita ada dengar bacaan yang lain. Pernah tak tuan-tuan dengar orang baca subhanallah bihamdis, subhanallah bihamdis, kan? Itu salah, bukan bihamdis. Subhanallah wa bihamdi, bukan bihamdis. Tapi subhanallah, sedap dia khusyuk tu subhanallah bihamdis, 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 bihamdis. Setengah tempat tu orang-orang kampung dululah, bukan sini. Tempat kita ni semua, orang-orang sini semua okey. Di tempat lain, di kampung kami dulu. Tengah-tengah imam baca subhanallah bihamdi dia. Subhanallah bihamdi, paha ayam habis, paha ayam habis. Lain sesebutnya. Nampaknya paha ayam itu dipindahkan oleh tuan rumah ke sana, habis pula paha ayam. Ini zaman kanak-kanak dululah kan. Sampai linggangnya bukan main. Lah, sampai begini. Imam pun tak begitu. Dia, oish, sebab menunggu. Tiba-tiba imam tu baca doa panjang. Ish, imam ni panjang pula doanya ni. Kita mau ini yang pendek-pendek. Allah bariklana, sudah habis. Begitu, ini dulu, bukan sekarang. Ini zaman sini, orang-orang tes ni okey. Jadi subhanallah wa bihamdi, bukan subhanallah wa bihamdis. Subhanallah bihamdi, kalau mau sambung wasal subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, bukan bihamdis ya. Itu selinganlah. Yang ketiga, makhluk yang Allah jadikan tidak beribu, apa dia yang ketiga? Adik tahu tadi Adam, Siti Hawa. Yang ketiga adalah, saya cerita teruslah untuk dimakan masa. Yang ketiga adalah unta putih Nabi Saleh. Tahukah cerita Nabi Saleh alaihissalam? Nabi Saleh alaihissalam pun ditulis dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf ayat 73. Nanti balik buka tafsir surah Al-A'raf ayat 73, bagaimana Allah jadikan unta putih Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh ini diutus oleh Allah kepada kaum Samud. Kaum Samud. Kaum ini adalah satu kaum yang degil. Ketika Nabi Saleh berdakwah macam kitalah, berdakwah wahai kaumku sembahlah Allah, jangan sembah patung, jangan sembah ini Allah. Allah menjadi langit dan bumi. Kenapa kamu sembah patung? Kamu tanya patung itu, bolehkah patung itu menurunkan hujan? Orang kampung kata tidak boleh wahai Nabi Saleh. Lantas kenapa kamu sembah? Bolehkah patung itu memberi rezeki? Tidak boleh wahai Nabi Saleh. Lantas kenapa kamu sembah? Bolehkah patung itu menyakiti kamu? Tidak boleh. Bolehkah patung itu mengubat kamu? Tidak boleh. Lantas wahai kaumku, kaum Samud, kenapa kamu sembah patung itu? Maka kata kaumnya, wahai Nabi Saleh, ini keturunan nenek moyang kami. Nenek moyang kami dahulu pun sembah ini. Kalau kau betul-betul Nabi, kata umatnya, cuba kau cipta sesuatu yang tidak masuk akal bagi kami. Satu ciptaan Allah, kejadian Allah. Kata Nabi Saleh, boleh insyaAllah dengan izin Allah. Kalau begitu wahai Nabi Saleh, cuba kau keluarkan unta dari batu. Dicabar Nabi Saleh, disuruhkan keluar unta dari batu. Batu keras. Batu dulu-dulu bukan macam batu sekarang. Batu sekarang ni banyak batu yang batu apa, tanah-tanah semua itulah kan. Dulu-dulu, zaman dulu batunya subhanallah keras. Jadi disuruh Nabi Saleh itu keluarkan unta dari batu. Logikkah kalau pikir? Contohlah dari dinding ni. Wahai pengurusi masjid, keluarkan duit dari dinding. Pengurusi, kau nak percaya sama aku kah? Percaya, kalau kau keluarkan duit dari dinding, aku percaya kau pengurusi. Selagi kau tidak keluarkan duit dari dinding ni, aku tidak percaya. Nah, bolehkah pengurusi? Masya Allah, kau tidak percaya pengurusi. Okey, nanti aku keluar duit dari dinding. Tapi tunggulah, nanti dibuat mesin ATM dulu. Baru keluar dari dinding. Ini Nabi Saleh dicabar. Kau keluarkan unta dari batu? Maka Nabi Saleh pun berdoa kepada Allah SWT. Lantas,
Sebelum Nabi Salih berdoa, kata Nabi Salih, apakah nanti kalau Allah tunjukkan kepada kamu kebesaran Allah, kamu beriman kepada Allah? Berjanji, ya kami beriman, kami beriman. Tiba-tiba Allah takdirkan dengan kekuasaan Allah, mukjizat Nabi Salih, keluarlah unta putih daripada batu. Cantik pula unta tu, melebihi unta-unta yang lain, cantik, sehat, gemuk, ya. Jadi pada itu ada musuh-musuh Nabi Salih, yang lain tu sudah beriman, yang sebahagian tu masih dengki. Dia kata, kita pakat-pakat nanti kita bunuh unta ini. Kata Nabi Salih, unta ini jangan bunuh. Ini unta ini bukan unta biasa, jangan bunuh. Kalau kamu mengasih makan unta, kasih makan unta ini dulu sebab unta istimewa. Kalau kamu kasih minum unta, kasih minum unta ini dulu sebab unta ini istimewa, dia banyak menolong kita. Umat Nabi Salih tidak mau. Pendek cerita, dibunuhnya unta itu. Bila unta itu dibunuh, maka turunlah balak dari Allah SWT kepada umat Nabi Salih. Ya, turun balak, subhanallah. Balak yang amat dahsyat, ya, menyebabkan semua kaum Samud bermatian. Samud namanya, ditulis dalam Quran dalam surah Al-A'raf. Yang keempat, siapakah makhluk yang Allah jadikan tidak beribu? Tadi sudah tiga, Nabi Adam tidak ada ibu, tidak ada bapa. Siti Hawa, unta Nabi Saleh, lahir-lahir dari batu, ting gitu saja. Yang keempat, apakah makhluk Allah yang Allah jadikan tidak ada ibu? Yang keempat. Adik-adik tahu? Yang keempat, makhluk yang Allah jadikan tidak beribu, tidak ada ibunya, tidak ada induknya, tidak ada yang menelurkannya, adalah ular yang lahir daripada tungkat Nabi Allah Musa AS. Ingat cerita itu? Ular. Ketika Nabi Musa AS bertemu dengan Fir'aun, maka kata Fir'aun, aku akan panggil ahli-ahli sihirku. Kalau engkau betul-betul Nabi, maka ahli sihirku ini akan mengeluarkan, menjadikan tali-tali itu menjadikan ular. Kalau kau boleh lawan ahli sihirku, kan, maka engkau sungguh engkau Nabi. Kata Fir'aun lah, dengan sombongnya itu. Maka Nabi Allah Musa memegang tongkat. Maka Allah kata, wahai Musa, lihat apa di tangan kamu. Tongkat, ya Allah. Campakkan. Dicampakkan begini menjadi ular yang sangat besar, yang hebat, yang gagah. Ular yang betul-betul. Bukan ular sihir yang dibuat daripada tali apa semua. Bukan. Ular-ular yang betul. Ula, kata orang saya, ula, kata orang Kedah, ula. Ular betul, tuan-tuan. Itulah satu haiwan ataupun binatang ular yang Allah jadikan tidak beribu. Ular itu dari tungkat Nabi Allah Musa AS. Maka lantas bila melihat ular-ular itu, ular yang besar yang dari tungkat Nabi Musa AS, memakan ular-ular ahli sihir itu, ditelan habis. Maka lantas daripada itu ahli sihir kata, Masya Allah, ini bukan sihir. Ini bukan sihir. Maka semua ahli sihir ketika zaman Fir'aun itu beriman kepada Nabi Musa AS. Beriman. Bila beriman, maka diperintahkan oleh Fir'aun, bunuhlah ahli sihir ini. Kenapa? Kerana dia sudah tidak beriman kepada aku. Bahkan dia beriman dengan Tuhan Musa. Maka dibunuhlah semua ahli sihir. Semua ahli sihir itu mati syahid. Subhanallah. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir. Apakah haiwan yang terakhir? Ataupun apakah makhluk yang terakhir yang Allah jadikan tanpa ibu? Sebenarnya cerita ini, sebelum saya jawab yang kelima, cerita ini sebenarnya berlaku ketika zaman Sayyidina Umar. Saya tidak ceritakan awalnya tadi. Zaman Sayyidina Umar, ada tiga orang Yahudi datang. Zaman Sayyidina Umar, Al-Khattab, ya, Amirul Mukminin, Khalifah yang kedua, datang tiga orang Yahudi. Dia kata, ya Umar, kami ini cendekiawan Yahudi, kami orang-orang hebat Yahudi. Wahai Umar, kami mau tanya kau beberapa soalan lah, wahai Umar. Kalau kau boleh jawab soalan ini, kami semua akan beriman lah kepadamu. Kami semua akan beriman kepada Tuhan kamu dan kami beriman kepada Rasul kamu. Apakah soalan itu? Inilah soalan ni. Apakah makhluk di antaranya banyak soalan? Ini saya ringkaskan. Apakah makhluk yang lahir-lahir tidak ada ibu? Maka tak mendengar begitu kata Sayyidina Umar, beginilah. Saya tidak mau jawab ini soalan. Saya suruh pembantu saya yang jawab. Hebat, cerdik Nabi Sayyidina Umar itu cerdik, kan? Sebab Sayyidina Umar pun dalam kitab ditulis, dia tidak boleh menjawab soalan ni. Yang boleh menjawab ni ada satu sahabat. Maka saya akan panggil pembantu saya yang menjawab. Yaitu siapa dia? Sayyidina Ali.
Maka Salman Al-Farisi pun menyuruh, Sayyidina Umar pun menyuruh Salman Al-Farisi memanggil Sayyidina Ali. Dia kata, wahai Ali, selamatkan Islam, selamatkan Islam. Kenapa, kata Ali? Ada soalan yang ganjil-ganjil ditanya oleh orang Yahudi ini. Ya, maka azan sudah. Sedikit lagi, last. Pindah cerita yang kelima. Yang kelima, sebagai penutup untuk malam ini, makhluk yang Allah jadikan tanpa ibu adalah peristiwa Nabi Ibrahim AS sembelih anaknya Nabi Is. Apakah yang terbit ketika Nabi Ibrahim sembelih anaknya Nabi Ismail, meletakkan saja pisau yang tajam di leher Nabi Ismail, tiba-tiba tak jadi dia sembelih, Allah gantikan Nabi Ismail dengan seekor kambing biri-biri yang besar. Itulah makhluk yang Allah jadikan tanpa ibu, tidak ada ibu, tiba-tiba lahir. Ya, itulah keistimewaan. Ini semua berlaku dan tertulis di dalam Al-Quran. Ya, tuan-tuan nanti boleh buka Al-Quran. Ya, semua ada cerita ni. Dalam surah Al-Qasas ada semualah tentang cerita Nabi Ibrahim dan Ismail ni sembelih anaknya, kemudian tidak jadi sembelih. Yang ada kambing biri-biri. Ya, kibas orang kata. Dan ini semua orang tahu ketika masuk Hari Raya Aidil Adha, maka semua orang sibuk mencari apa binatang korban, dan dia akan berlaku nanti pada hari raya korban. Ya, cukup setakat itu. Wallahu alam, masih panjang lagi, tapi kita sambunglah di masa akan datang insyaallah kalau panjang umur. Jadi tuan-tuan, yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan silap itu tentulah datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya tersilap kata. Ya, wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.